Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul semua. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini, alhamdulillah 2 unit Sigra tipe R standar manual tahun 2022 dengan mobil Sigra tipe D manual tahun 2022 alhamdulillah sudah sampai ke dealer kami di Daihatsu Bojonegoro dan akan melakukan pengiriman atau delivery pada hari ini. Alhamdulillah unitnya sudah sampai. Sebelum kami melakukan delivery, seperti biasa, kami akan memberikan informasi tentang kedua mobil ini untuk perbedaannya ya. Nah, sehingga bisa menjadi referensi bagi Anda, sahabat Emul, untuk yang ingin membeli mobil Sigra. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa sahabat Emul untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif mobil Daihatsu. Nah, tentunya sahabat Emul, untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tuker tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edi Lim di 0821-3253-1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Jadi sahabat Emul, apabila ada yang ingin membeli mobil ini, jangan lupa konsultasikan dulu sebelum Anda menentukan atau memutuskan untuk membeli mobil Sigra ya. Sehingga apa yang Anda harapkan sesuai yang Anda inginkan. Jadi konsultasikan dengan Edi Lim, kami siap membantu Anda di rumah atau bisa konsultasi dengan langsung WA ya. Di 0821-3253-1986. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kedua mobil ini ya, perbedaan antara tipe D dan juga tipe R. Kebetulan untuk tipe D ini adalah varian yang standar dari mobil Sigra ya, sebagaimana mobil LCGC, dan juga tipe R ini adalah varian tertinggi. Nah, tentunya kalau kita lihat dari harga ini terpaut jauh sekitar 26.800, karena memang harga dari mobil ini untuk tipe D yaitu di 133.200.000 yang manual, sedangkan yang tipe R ini di 160 juta, jadi terpaut 26.800.000 rupiah. Nah, untuk Anda worth it tidaknya kembali ke Anda sesuai dengan kebutuhan dan juga budget Anda masing-masing. Dan pada pagi hari ini kita akan bahas tuntas mengenai perbedaan kedua mobil ini sehingga bisa terpaut sekitar 26.800.000. Nah, kalau kita lihat dari spesifikasi dari mobil ini ya, pasti yang jelas secara garis besar untuk kapasitas lebar, panjang, dan tinggi mobil ini memang tidak jauh berbeda ya. Karena memang mobil ini ya kan diciptakan adalah sebagai mobil LCGC yang mendapatkan subsidi pemerintah, sehingga mobil ini sangat murah, irit, bandel, dan juga tidak menguras kantong kita. Nah, tentunya kalau kita lihat dari spesifikasi mobil ini ya, bahwa panjang mobil ini di dimensinya ya, yaitu 4,1 meter dan lebar mobil ini di 1,6 meter dan tingginya di 1,6 ya. Jadi bedanya cuma 55 inci di lebarnya, dan jarak sumbu roda depannya di 1480 mm yang 1000 cc sebelah kanan, dan yang sebelah kiri di 1470. Dan di sini jarak pijak roda belakang yaitu yang 1000 cc yaitu di 1485, sedangkan 1200 di 1475. Jadi nggak jauh berbeda. Untuk jarak tinggi dari tanah mobil ini ya, sama, tidak ada perbedaan, 180 mm. Dan untuk kapasitasnya sama-sama 7 penumpang. Dan radius putarannya juga sama di 4,5 meter. Nah, apa yang membedakan dari mobil ini? Yang pertama sih kalau kita lihat ya dari segi mesin. Untuk mesinnya yang 1000 cc di sini dia menggunakan 1 KRF E2HC dengan 990 cc, sedangkan untuk yang 1200 tipe R yaitu dia menggunakan mesinnya 2 NR FE DOHC Dual VVTi dengan
1197 atau 1200. Nah, ini mungkin yang membedakan dari kedua mobil ini adalah dari segi mesin sudah berbeda. Jadi untuk tipe R yang di sebelah kiri ini dia 1200, sedangkan yang tipe D dia menggunakan 1000 cc. Selanjutnya di sini untuk mobil ini juga untuk yang 1000 cc dia masih menggunakan 3 silinder dan juga sedangkan yang 1200 sudah menggunakan 4 silinder. Untuk katupnya 12 katup yang 1000 cc, sedangkan yang 1200 di 12 katup. Nah, bagaimana tentang untuk tenaga maksimum dan juga torsi yang dihasilkan mobil ini? Tentunya berbeda ya, karena memang beda cc. Untuk yang 1000 cc, tenaga maksimumnya yaitu di 67 PS dengan radius putaran 6000 RPM, sedangkan yang 1200 yaitu 88 PS dengan radius putaran 6000 RPM. Dan torsi maksimum mobil ini yaitu yang 1000 cc di 9,1 kgm dengan radius putaran 4000 RPM, sedangkan yang 1200 menggunakan 11,0 dengan radius putaran 4200 RPM. Nah, untuk sistem bahan bakarnya sama-sama menggunakan bensin tambah timbal, dan kapasitas bensinnya dia juga sama 36 liter ya, dan untuk transmisinya juga sama dengan 5 percepatan dan gigi mundur. Sistem mengemudinya juga sama menggunakan rack pinion dengan electric power steering. Pengereman juga di sini sama, tidak ada perbedaan ya, yaitu ventilas disc brake di bagian depan, untuk tromol di bagian belakang. Nah, selanjutnya di sini dari suspensi ya, ini sama ya, depan belakang menggunakan MacPherson strut dengan semi independent torsion axle beam. Jadi tidak ada perbedaan secara spesifikasi teknisnya, dan paling yang membedakan adalah di bannya ya. Untuk ban mobil ini untuk yang 1000 cc menggunakan ukuran 155/80 dengan ring 13, sedangkan untuk mobil yang 1200 ini menggunakan ukurannya 175/65 dengan ring 14, jadi beda 1 inci. Nah, bedanya bannya yaitu untuk peleknya ya, di sini beda pelek kaleng atau pelek baja, sedangkan untuk yang tipe R dia sudah tutun ya, pelek racing. Nah, ini mungkin yang membedakan ya, dan juga tipe D ini juga belum ada well cap ya, well dove-nya ya, jadi belum ada well dove. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara eksterior dari mobil ini. Apa sih yang membedakan dari kedua mobil ini? Tentunya kalau kita lihat dari eksteriornya, memang mobil ini terlihat jelas berbeda kalau kita lihat dari muka depan ya. Pertama adalah dari headlamp. Kalau kita lihat headlamp di bagian 1200 tipe R sudah menggunakan perpaduan LED dan juga halogen di bagian bawah untuk lampu hazard. Dan sedangkan untuk bagian tipe D dia masih menggunakan lampu halogen, belum ada LED. Selanjutnya di bagian grill depan atas, di sini masih sewarna bodi yang tipe D, sedangkan di tipe R sudah menggunakan aksen chrome ya, jadi terlihat lebih mewah. Untuk grill bawahnya dia sama-sama menggunakan hitam dop, dan di bagian perbedaan lagi di bagian fog lamp. Untuk fog lamp di sini juga ada perbedaan, dan juga cover fog lamp juga ada beda bahannya ya. Kalau untuk 1200 dia sudah ada fog lamp dan dilapisi oleh warna hitam black piano, sedangkan untuk yang 1000 tipe D di sini menggunakan hitam dop senada dengan grill bagian bawah ya. Nah, ini mungkin perbedaannya. Kita coba lihat lebih detail lagi biar supaya Anda lebih jelas ya perbedaan kedua mobil ini. Dan ini layout dari dia punya headlamp-nya, sudah keren banget, sudah LED ya. Nah, bedanya apa? Kalau LED ini mungkin lebih terang tapi jangkauan lebih pendek. Nah, ini layout dari grill-nya. Jadi memang terlihat lebih sporty ya kalau kita lihat dari bahannya. Dan juga di bagian fog lamp-nya memang dia sudah menggunakan hitam black piano. Nah, kita lanjut coba lihat di bagian tipe D. Untuk tipe D layout-nya seperti ini, dia menggunakan lampu halogen, full halogen, dan di bagian grill masih putih. Nah, grill depannya seperti ini layout-nya. Dan ini belum terdapat fog lamp. Ini mungkin yang membedakan dari kedua mobil ini kalau kita bahas dari bagian depan ya. Selanjutnya kalau untuk wiper sama-sama ada dua tengahnya. Nah, cuman yang membedakan mungkin di sini kalau kelihatan ya, bahwa di lampu spion, lampu spionnya di sini modelnya kecil yang tipe D,
ya, modelnya masih apa namanya, warnanya juga belum sewarna bodi. Nah, sedangkan untuk tipe R di sini dia sudah menggunakan apa namanya, lampu sen ya, jadi sudah ada spionnya, sudah ada lampunya. Nah, selanjutnya kita lihat perbedaannya lagi. Kalau kita lihat dari perbedaan dari samping, terlihat jelas bahwa di sini juga ada, selain dari bagian spion juga sudah terdapat ada talang air, sedangkan tipe D masih kosong. Untuk handle pintu juga sama, sewarna bodi ya, dan juga ada tambahan anak kunci, nggak ada perbedaan. Nah, cuman yang membedakan mungkin kalau dari samping adalah di bagian bannya. Nah, coba kita lihat untuk bagian bannya tipe D. Nah, layout dari bannya seperti ini. Dia menggunakan Campero Eco dengan ukuran 155/80 dengan ring 13, dengan menggunakan pelek baja. Pengereman juga disc brake, juga sama, nggak ada perbedaan. Cuman yang membedakan di sini adalah belum ada protektor untuk apa namanya, biar supaya air ini nggak kena ke bodi ya. Nah, di bagian belakang. Beda halnya kalau kita lihat dari sini yang tipe R. Nah, terlihat jelas bahwa di sini bedanya ya kan, sudah pelek racing, sama-sama menggunakan ventilas disc brake untuk pengereman. Nah, cuman bedanya di ukuran bannya ya, yang seperti saya sebutkan tadi. Dan di sini ada tambahan protektor di bagian belakang biar supaya tidak mengurangi bercakan air ke bagian bodi kita. Untuk bagian bawah di sini sama, tidak ada perbedaan. Berarti bedanya di pelek ya, untuk bagian samping, bagian spion, dan juga talang air. Selebihnya dia sama, tidak ada perbedaan. Kita lanjut ke bagian belakang, apa sih mungkin perbedaannya? Oh, ini ada yang apa namanya, terlupakan ya, yaitu bahwa yang 1200 tipe R ini dia sudah dilengkapi CVF1 window film, sedangkan untuk yang 1000cc masih polos ya. Ini mungkin perbedaannya. Coba kita lihat ke belakang, apa sih mungkin perbedaan kedua mobil ini. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan kedua mobil ini, bahwa di sini kalau kita lihat dari belakang eksterior mobil ya, sudah terlihat jelas bahwa mobil ini lihat ya, ada tambahan grill, ada tambahan dia punya bagian belakang ya, warna hitam ini. Nah, spoiler ya, ada spoilernya, tambahin warna hitam, jadi lihat lebih sporty. Dan terlihat jelas perbedaannya di lampunya belakang, memang ada tambahan ke samping. Dan untuk grill bagian belakang ya kan, palang itu ada warna aksen chrome, sedangkan di tipe D belum ada ya. Nah, juga perbedaannya adalah di bagi, untuk lampunya sama-sama lampu halogen ya, cuman di bagian lampu adanya menyampingnya, dan bagian grillnya itu juga masih polosan sewarna bodi, sedangkan yang tipe R sudah chrome ya. Bedanya lagi ada di tipe ini sudah diberikan kamera parkir ya, sedangkan untuk yang di tipe D belum ada, dan juga sudah terdapat sensor parkir belakang, dan di bagian tipe D masih polosan. Dan mobil ini persamaannya adalah sama-sama diberikan Protera Protection. Nah, dan juga bedanya lagi adalah di bagian bawah. Nah, posisinya di sini ada tambahan eksternal cutter muffler ya, dan ini mungkin yang membedakan dari tipe D. Kalau tipe D masih polos ya. Nah, ini layoutnya. Coba kita lihat ke bagian bawah. Untuk bagian bawah layoutnya seperti ini. Ban serepnya sudah racing ya, jadi bukan hanya ban tipe R ini, ban serep tipe R juga sudah racing. Nah, kita lihat lanjut ke bagian bawah tipe D. Nah, layout dari ban serepnya juga elek baja ya. Dan ini mungkin perbedaan secara garis besar ya, eksterior dari mobil ini. Dan selanjutnya sahabat Emol semua, nanti saya akan bahas tentang perbedaan secara keseluruhan. Saya cukup sampai di sini dulu ya, tentang perbedaan secara eksterior dari kedua mobil ini, sehingga terpaut harga 26.800. Dan apabila Anda penasaran mengenai perbedaan keseluruhan, jangan lupa tonton video selanjutnya ya, karena nanti saya akan membuat juga tutorialnya atau video lengkapnya tentang perbedaan kedua mobil ini
mulai dari eksterior dan juga interior dan spesifikasinya, sehingga Anda akan menjadi lebih paham dan jelas tentang perbedaan kedua mobil ini, sehingga bisa menjadi referensi tambahan buat Anda yang ingin membeli mobil Sigra. Apakah Anda milih Sigra D dengan harga yang 133 juta atau Anda pilih Sigra R dengan 160 juta. Ini adalah kembali ke kebutuhan Anda dan juga dan budget Anda masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi informasi tambahan bagi Anda yang ingin membeli mobil baru. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.